Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman bersama saya masih di channel Tekstil Official. Oke teman-teman ya, seperti biasa saya kembali mereview kain ya yang ada di toko, yang ada di toko kami ini teman-teman, toko Bombay Tekstil ya, yang ada di Wonosobo. Di video kali ini teman-teman ya, saya akan bahas lagi nih atau review kembali ya kain ya, sejenis yang sudah kami review juga ini teman-teman, tapi beda warna ya. Dan ini teman-teman, batik ini super laku banget ya teman-teman ya, laris manis banget ini batik ya teman-teman, motif seperti ini. Karena kenapa? Karena memang dari motif ya, kita lihat mungkin kalau bahan hampir sama ya, batik katun gitu. Tapi kita lihat motifnya teman-teman ya, kebanyakan orang memilih kain itu dari, terutama dari motif ya teman-teman ya. Motifnya memang bagus dan bahannya juga lumayan bagus juga ya kainnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung aja ya kita bahas tekstur dan karakteristiknya ya teman-teman ya. Dan kain ini teman-teman memiliki lebar 115 cm ya, atau lebar kecil. Kainnya kita lihat ya teman-teman ya. Nah seperti ini ya teman-teman ya, kainnya katun ya, dan katun biasa mudah lecek ya teman-teman ya. Tapi teman-teman juga jangan khawatir ya, setrikanya ini sangat mudah karena kainnya ini tidak tidak tebal ya, sehingga mudah sekali ini disetrika ya teman-teman ya. Kainnya sangat-sangat adem ya teksturnya ya teman-teman ya. Teksturnya ini sangat-sangat lembut ya teman-teman. Ini lumayan lembut ya, dan kita lihat tekstur benangnya ya, kita deketin seperti ini ya teman-teman ya. Nah seperti ini kita kelihatan ya, teksturnya kelihatan, teksturnya ini kelihatan ya teman-teman. Terus lebarnya 115 ya teman-teman, sama ya di video-video sebelumnya juga. Dan ini dalamnya teman-teman ya, dalamnya ini seperti ini ya, tidak transparan dan tidak tembus pandang ya. Dan kain ini dihargai cuma 40.000 ya teman-teman ya, di kita hanya 40.000 aja ini per meter ya teman-teman. Harganya lumayan murah ya, segitu ya teman-teman ya, per meter 40.000. Dan teman-teman kalau buat baju itu sekitar 2 meter ya, lengan panjang itu sudah jadi baju. Oke teman-teman, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Share juga ke teman-teman yang lain apabila teman-teman video ini bermanfaat ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.